sebelah sini jauh ya. Kalau dia cemente bos, dia cadang di sini mau buat begini. Aku mau cadang dalam pemeran 1000 pulibek. Jadi berapa pulibek dalam? Ini baru berapa ratus pulibek dah kaya apa? Katanya mau buat lagi lah. Dia mau buat tambah, dia mau buat pasar. Di mana? Di sini. Sebelah sana. Baba. Ini ada kena open gitu bang. Oh. Sistem. Oh, petigation juga. Petigation juga. Oh, baba. Mula-mula 1000 pulibek. Kalau dia berjaya, sakit jadi usahawan. Oh, umur berapa ya? 41. Oh, okay. Boleh. Ekonominya 42. Kalau nya lepas tahun depan boleh lagi. Oh. Oh. Tapi selain daripada yang ni, apa lagi kita buat? Oh. Baru buat lagi mau tanam sawi, tanaman terbuka. Tapi pernah memang ada lah, memang baru ke baru? Baru mau bikin. Baru beli apa nih? Mesin dah. Mesin. Rado. Rado. Oh. Tapi dia memang dapat lah, bukan terbuka dia. Oh. Mesinnya pun sendiri beli, saya mudah kerja. Oh. Mudah kerja. Kalau main cangkul, masih orang lah. Siapa lagi yang bantu kita? Oh. Ha? Siapa yang membantu? Kita seorang enggak? Memang seorang. Pinjam aja. So, orang bah. Ada dengan dorong kojonya. Pinjaman kabun. Masuk. Pinjaman rumah bah. Punya rumah. Bekerja. Kerja. Apa kerja ada? Ada. Siapa? Seni apa keluarga ke orang kawan. Kawan lah. Gaji hai lah ya. Gaji hai lah. Dan ada kerja seorang. Lepas kerja seorang. Lepas tu pernah dah harvest kah? Belum eh? Ini first lah. Mula-mula masa tanaman di luar. Di luar. Yang tu cili eh? Cili rasa 461 kulai. Oh, kulai. Boleh tahan lah. Tapi masa tu harga murah kan? Kita jual di mana? Ada orang ambil, orang datang saya pergi sini ambil kebun. Untuk ditamu lah. Oh. Ditamu ada yang beli 7-8 kilo, 10 kilo, ada yang beli 100 kilo. Hari itu 100 lebih kilo lah berapa? Satu petik, kali petik. Pula ya, kilo. 461. Yang kita punya CPC itu ada mencap jual tu kan? Kilo. Apa ya? CPC, Ada dong terima juga. Dia mana-mana hasil pertanian, tapi kita target yang apa utama di situ boleh saja. Kalau kena target cili kulai boleh. Boleh. Boleh dia kulai. Dia kadang-kadang kan buah bermusim, you rotate buah yang sedia ada apa hasil yang sedia ada yang ada lah di pasaran. Jangan apa di daat pun target jangan kosong lah. Kalau macam cili, kami target cili semua lah. Kami tanam cili semua. Tapi kita sebelum ni memang dah ada pembeli lah, pemborong dia. Sebelum ni ada pembeli. Ada. So, tapi kata orang kalau sikit macam 100 kilo, kata orang alang-alang. Susah wajar pembeli kalau alang-alang. Kalau banyak sekali ada. Sebelum ni memang ada experience lah buat ni. Ada. Pernah kursus 2 kali. Oh, di kursus ada pertanian ke? Dikasih lah. Di kursus sendiri. Sendiri. Sekali dikasih. Kursus dikasih. Oh. Bahagian petigasi. Ahmad Syafiq. Benar. Kenal. Petigasi Sarawak, SFE. Sarawak Petigasi. Di kursus
Ini khusus di pintu loh. Di mbak lah. Sama di mbak. Sebelum oh ya lah minat macamnya bagus lagi kan. Oh bagus lagi macam tu. Lepas tu macam mana boleh apa dah mau ambil petigasi tadi eh. Mula-mula tak tahu juga. Tak tahu juga. Tak tahu juga sebenarnya ketika situ apa sekali ada khusus daripada ikasi penerbangan. Oh. Jadi ada khusus petigasi. Aku kerja. Mula-mula tak faham juga. Tapi okey. Sekali jadi 50 flyback. 100 pokok. Cantik. Dia punya buah pun cantik, lebat. Jadi aku kerja lagi. Yang khusus sekali lagi. Untuk memahami lebih dalam. Siapa nama dia? Gue Taufik eh? Siapa nama dia? Syafiq Ahmad. Syafiq. Tak kenal ke? Kucing. Satu azab tu yang bagi ceramah. Satu azab yang bagi ceramah. Aku bubut lagi. Kenapa satu kan? Ini bukan pertanian lah. Oh. Bukan. Ini mungkin mardi. Okey. Kan ketika Sisrawa. Bagian di mana ni? Ini bukan pertanian lah kali ya? Ini bukan pertanian. Sebagian tiga sisa waktu. Ini langsung lambat sama. Baja kurang kali pak. Belum. Satu ini jauhnya pekat eh. Bukan nutrien kurang lah. Kalau macam ini kan NP ni. Oh. Aku rasa macam nutrien bahkan. Nutrien kurang. Sebab dia kuning pak. Kuning. Nutrien. Boleh tambah sikit lah. Ini kalsium dan kalsium. Cuma belum paham lah kalau yang macam ni macam mana mau apa ni kasih buah. Yang mana? Ada masalah ni. Ada bola, ada masalah macam ni. Tapi masalahnya trip. Paling masalah. Open kan? Open. Jadi centuman patah sini kau dah sudah belajar kan? Bedahannya banyak. Alam. Kau gunting maksudnya ya tumbuhan baru. Banyak bedahan. Banyak lagi buahnya oh. Atau anu belum ada belum